kita hunting puyuh ya bareng sang legend. Sekarang itu kurang lebih jam 9 lebih ya. Tadi kita start jam 9. Dapat, Cok. Dapat. Ih. 2. Kelihatan enggak? Dapat 2. Cuman sayang tadi jaraknya agak jauh jadi enggak sempat kerikot. Gila keren, gede-gede lagi dapat 2. Puyuh tuh biasanya kalau istirahat bisa sekali 2. Tadinya sempat enggak yakin karena agak gerimis tadi. Karena puyuh itu kalau gerimis dicarinya agak susah. Tapi akhirnya ya enggak sia-sia kalau bawa legend. Mau gerimis mau apapun tetap matanya dia tuh jeli sama puyuh. Tangkapan pertama 2, mantap. Hujan lagi, Cak. Apes banget. Puyuhnya makin susah dicari kalau begini. Tapi kata sang legend, kata Bapak Kasijan, bukan suatu halangan kalau cuman hujan begini. Karena dia tahu tempat puyuh di mana di saat hujan ataupun di saat gak hujan ya. Bahkan dia tahu loh tempat-tempat puyuh kalau lagi terang bulan sama enggak. Sementara anak-anak bikin kopi. Daripada kecewa, susah nyarinya, mendingan istirahat dulu sambil ngopi. Nanti kita start lagi ke tempat yang lain. Sekarang baru jam 11. Kita istirahat dulu ngopi. Ngopi sudah, istirahat sudah, kita lanjut. Pindah lokasi, mudah-mudahan rezeki ya. Lihat, Cak, tekukur, Cak. 2. Tadi kabur 1. Iya gue. Sekarang sisa 2. Kelihatan ya? Gue. Tadi kabur 1 ya. Belakangnya. Buntu tuh. Kita posisinya agak berjauhan. No, itu kelihatan enggak senter yang sono? No. Itu Bapak Kasijan. Jadi kalau dia dapat puyuh, kadang-kadang telat ngerekord karena saya harus lari dari sini ke tempat beliau. Tapi saya juga bantu nyari, jadi posisi nanti kalau nyari, sekiranya nemu, nanti saya panggil dia, baru dia nyamperin, baru nanti saya record. Karena kalau baterainya dinyalain, takutnya puyuhnya itu kabur, sensitif soalnya. Dapat lagi, Cok. 1. Keren. Coba. Ini sisi mah. Enggak tinggal lagi tilang saja sisi. Katanya kan hutan. Tadinya ada 2 ekor. Tempatnya soalnya dia tahu tempatnya. Ini ada 2 ekor, berhubung tadi hujan, yang satu kayaknya udah pergi nyari tempat yang agak kering. Gila, gede-gede banget, Cak. Ini bekasnya nih. Ini sama ini. Kalau dia tahu loh tempatnya bekas-bekas tempat puyuh itu dia tahu. Tangkapan kedua 1 ekor. Udah teman-teman, udah jam 00:30. Dengan berat hati kita harus udahin dulu ya. Soalnya gara-gara hujan jadi gak gacor. Susah nyari puyuhnya. Pokoknya thank you yang udah nonton.